Tassa bakawatu Tu Vara Sama Namo Tassa bakawatu Tu Vara Sama Namo Tassa bakawatu Tu Vara Sama Terpujilah Sang Bhagava Yang Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Sudah ada hendaknya dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita seraya bersama-sama menyatakan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Tamasangga, semoga kita semua dalam keadaan selamat terjauhkan dari malapetaka. Terjauhkan dari pikiran-pikiran buruk. Sehingga badan kita, fisik kita menjadi lebih sehat. Semoga usaha kita lancar adanya. Dan semoga kita selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani dan para upasaka upasika, malam hari ini adalah terakhir bantri pembabaran Dharma karena besok mendapat tugas di tempat lain yaitu ke Batu Riti dan Tabanan. Setelah itu kembali ke Surabaya karena sudah menunggu hari Sabtu Minggu. Ini selama bulan menjelang Waisak ini gara-gara umat atau pimpinan dari Sakyamuni sudah menyelenggarakan sebulan dalam damah. Tapi beberapa tempat termasuk di Surabaya kita tidak menyelenggarakan sebulan, tapi cukup cukup sepekan saja. Oleh karena apa? Mencari penceramah tidak gampang untuk mengisi selama satu bulan. Ya kedua juga kalau mendatangkan juga dananya akan banyak. Tidak semua wihara mampu mendatangkan penceramah dari luar. Namun apabila wihara ini mampu, bersyukurlah. Karena masih ada budi baik daripada semua umat untuk selalu mendukung hal ini. Sudah sekalian kelanjutan daripada pembicaraan kemarin mengenai panja. Bahwa panja sama dengan meda. Artinya kepandaian, Artinya adalah kepandaian, kecerdasan, maupun pemahaman. Kembali bahwa banyak adalah mahkota di mana harus didukung oleh dana, kemudian oleh sila dan bawana. Barulah mahkotanya itu ada di kepala. Dan kepadanya, mahkota ada selalu indah. Anda kemarin mungkin lihat itu pemahkotaan Raja Charles ketiga, di mana mahkotanya penuh dengan intan berlian dan juga benda-benda uh, batu permata yang lain. Itulah banyak. Karena tidak mungkin orang itu memiliki banyak kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar. Dan alasan dari panen itu nomor satu adalah pengertian yang benar. Kalau pengertiannya salah, misalnya orang mau berdana, tetapi maunya itu apa? Terpaksa. Karena apa? Yang minta Pak Bupati, yang minta itu Presiden, apalagi ada penceramah agama lain yang di hadapan umatnya itu nodongnya enggak ketulungan. Bagaimana? Mau dana? Berapa dananya? Ah kok cuma segitu. Ayo lebih besar lagi. Kayak lelang saja. Dana itu harus disertai dengan pengertian bahwa dengan melakukan dana itu kita mempunyai hati nurani yaitu melepas sebagian kecil daripada milik kita. Mungkin juga sebagian besar milik kita bisa saja tergantung besar kecilnya pemahaman dan manfaat daripada berdana itu. Seperti saya jelaskan kemarin, berdana tidak harus dengan materi, tidak harus dengan uang, tetapi dengan pikiran, yang positif dengan ucapan yang positif yang mendorong orang itu bisa tersenyum setiap hari Anda lihat kalau Anda berdana dengan ucapan dengan air muka yang terang dengan air muka yang penuh senyum maka Anda lihat apa sih reaksinya orang itu pada umumnya mereka itu sangat senang dan sangat bangga ya tadi siang banting ke ubud juga ke tempat makan di sana begitu masuk langsung disambut bukan oleh cekek-cekek ya oleh seorang laki-laki parubaya begitu datang menyambut saya dengan hormat Kemudian ternyata dia adalah pemiliknya sendiri. Kemudian apa? Minta foto bersama. Duduk bersama. Oh, saya rasanya gak kenal. Tapi pernah kenal, pernah lihat. Karena berarti kalau ke Bali selalu ke restoran itu ya. Ini bukan biku yang baik karena masih cari makan enak ini ya. <guruh> Minta foto bersama. Senyum. Kemudian saya berpikir bahwa dia itu kenalan saya, namanya Pak Tony. Setelah saya pulang ke Wihara, ternyata saya dapat foto itu dari cucu, menantu dari kakak saya, yaitu yang dari Puri Karangasem. Foto berdua, kok bisa dia tahu saya ini ponakannya orang itu dari orang itu. Saya tidak kenal. Nah itu adalah pengaruh daripada meta. Tidak sampai meta barangkali -bare kasih dan sayang. Pernah mungkin lihat timbul simpatinya. Orang itu melihat diri kita itu tinggal lihat mau positif atau mau negatif. Kalau yang tadi itu di restoran Positif, maka dia lihat wajah saya seperti simpati, bukan simpati HP ya. Tetapi, kalau tidak menyenangkan, melihat saya seperti si bangsi, tidak akan disapa, tidak akan dipersilahkan, tidak akan minta foto bersama, tidak mungkin foto bersama di-share ke mungkin beliau tahu kok saya punya ponakan, cucu keponakan itu kenal saya, saya sendiri tidak tahu. Itu adalah pengaruh daripada meta. Hati kita bersih, penuh dengan kasih sayang, dan pada waktu masuk ke restoran, dengan siapa saja yang kita hadapi, selalu dengan rasa hormat. Gak sampai meta tinggi-tinggi dah. Dengan rasa hormat, penuh dengan senyum, penuh dengan anggukan. Ya, itu saja pemberian itu sudah mempunyai nilai yang tinggi tadi itu. Apalagi kalau memperlakukan orang lain itu dengan lebih kokoh kembali, dengan ucapan yang baik, dengan nasihat yang baik. Jadi dalam kemudian saya ketemu dengan bante yang lain yang lagi makan juga. Ya saya senyum, saya hormat, ya karena beliau senior saya tidak sebut namanya dengan hormat dengan senior kemudian saya duduk di tempat lain dimanapun kita berada bisa ketemu dengan siapapun juga dan kalau kita memahami hukum dharma memperlakukan orang itu semua itu secara setara tidak usah membandingkan apakah pria apakah wanita apakah orang Indonesia atau bule atau pak le Apakah dia beragama Islam dan sebagainya begitu pakai jilbab Wah ini pasti agama Islam dijaga dengan kesadaran pada waktu melihat itu apakah rasa senang apa tidak senang kadang-kadang kita lihat orang itu kan tidak senang lihat pakaiannya Lihat wajahnya lihat uh, cara bergeraknya kalau kita mewaspadai pikiran kita, dan kita alihkan pikiran dari perasaan yang tidak senang, dan tidak hormat menjadi pikiran yang senang dan hormat. Maka, itu adalah meringankan diri kita, dan kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang itu. Jadi, pastikan orang itu akan memberikan sambutan yang baik. Itu baru hal yang sapa dan senyum apalagi kalau masih ditambah dengan hal yang lain hal ini disertai dengan apa pikiran yang benar apa sih manfaat daripada berdana itu kalau kita melakukan berdana dengan tidak dengan pengertian yang benar maka memang hasilnya akan sedikit sekali Apalagi memberi dengan rasa sebal, memberi dengan rasa sebal itu misalnya apa? Di perapatan ada pengemis yang ngetok-ngetok, nah, baru lihat wajahnya aja udah sebel. Gitu. Belum lagi kalau dia membawa bayi, maka pikiran kita mengatakan, "Nah, menyalahgunakan bayi itu untuk cari ide, timbul pikiran-pikiran negatif, dan andaikan Anda memberikan." dengan pikiran dan perasaan yang sebal, maka tidak ada artinya dana itu. Lebih bagus Anda mengatakan senyum, mengatakan tidak, atau memberikan apa adanya tetapi dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang positif. Karena kadang, -kadang kala kita juga di tengah jalan pada suatu saat juga tidak memiliki uang tapi perlu uang saya lihat itu di jalan tol seringkali mobil yang depan itu berhenti, dananya tidak cukup, lari-lari ke belakang, minta tolong, pinjam, pinjam apa namanya kartunya. Sekarang sudah nggak bisa lagi karena setiap kartu sudah ada anunya sendiri begitu. Kalau dulu waktu cash itu pinjam secara cash. Ya kadang kita memang membutuhkan bantuan dari orang lain secara mendadak dan tidak terencana. Nah, pemberian dalam bentuk dana dalam pengertian yang benar ini harus disertai pada waktu kita melakukan itu. Kemudian yang kedua pada waktu memberi harus tulus. Tulus itu adalah memberi tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain. Nah seringkali di dalam kita itu memberi itu tentu akan ngitung-ngitung apa sih balasannya. Terutama di perusahaan, kalau dimintai uh, apa, sumbangan kita ngitung dulu apa yang bisa saya dapat. Maka kalau membuat proposal selalu ditambahi apa yang ada dapat, oh dapat iklannya, ditayangkan ini, ditayangkan itu, Dimasukkan di radio dan sebagainya, selalu akan dihitung berapa returnnya kembaliannya, manfaatnya. Ini bukan dana yang murni, tetapi pemberian hanya giving. Bukan pemberian yang murni, hasilnya juga kurang. Karena itulah maka pengertian yang benar mengenai dana ini penting sekali. Nah, seringkali dana ini kalau sudah diberikan ya, kadangkala -kadang kita itu ketipu tidak ada suatu realisasinya ya kemarin saya pernah uh, sudah menceritakan mengenai love scam itu. ya di koran juga ada itu scamming itu penipuan sekarang banyak sekali penipuan melalui digital. Kita harus hati-hati, iming-imingnya hanya lebih tinggi daripada kenyataannya. Nah, dana yang ikhlas itu adalah kita tidak perlu menghitung mengenai iming-imingnya. Harus dengan tulus, dan ikhlas apapun juga yang telah dilakukan pada orang itu. Dan yang ketiga juga, janganlah pernah melakukan dana yang disertai dengan penyesalan. Saya menyesal dana pada banti, dana makan siang itu. Kenapa? Ternyata disentuh jaga tidak. Ya dari sekian banyak, ya banti hanya cuma lihat memilih mana yang yang pas, yang tidak merugikan diri sendiri. Ya. Kalau ada ikan asin, eh tidak disentuh. Meskipun ikan asin itu enak ya, apalagi ikan -ika, ikan asin jambal itu, ya tidak disentuh karena apa? Tekanan darah tinggi. Tapi kalau ada durian kok disantap ya. hobi <tuk> durian itu, kalau wanita durian itu duda yang keren katanya. Keren itu ada yang ganteng, tapi juga kaya ya. Gitu. <tuk> nah. Oleh karena itulah maka jangan pernah ada penyesalan setelah berdana. Karena penyesalan setelah berdana itu akan merugikan diri kita. Karena sesuatu yang rasanya pahit di mulut itu lama sekali hilangnya dibandingkan rasa manis di mulut. Karena itulah maka kalau kita merasakan kepahitan akibat berdana, segera cepat-cepat dihilangkan jangan pernah melakukan penyesalan setelah berdana karena kalau itu ada penyesalan berarti itu tidak murni jadi gunanya kita itu mempunyai paniah itu adalah memurnikan pikiran, ucapan dan perbuatan serta hati nurani kita dimurnikan karena dengan dana itu kita melepas bagian dari kekayaan kita, Leselep, lepas dari pemilikan kita, apalagi bodhisattva. Kalau Anda ceritanya, bahkan badannya sendiri juga didanakan. Orang mati pun masih bisa berdana. Dengan cara apa? Membuat wasiat kornea mata kita bisa didanakan. Untuk menolong orang-orang yang buta, yang Korneanya perlu diganti, tetapi di Indonesia pelaksanaannya memang lebih sulit karena kalau tidak salah, dalam tempo tiga jam itu kornea harus bisa dipindahkan. Sedangkan tempat lain belum tentu mempunyai waktu yang cukup, keahlian yang cukup untuk memindahkan kornea itu. Yang oh. lain yang tidak biasa adalah mendanakan. Tubuhnya setelah mati ke sekolah kedokteran, karena anak-anak yang sedang belajar kedokteran memerlukan pelajaran untuk mengetahui mengenai anatomi orang itu, dan itu harus dilakukan yang memiliki tubuh yang masih segar. Seringkali yang dilakukan itu adalah. gelandangan ataupun orang yang meninggal tidak diketahui sanak keluarganya itu dijadikan objek studi. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan dana itu kita melepaskan sebagian atau sebagian besar daripada apa yang kita cintai. Oleh karena kita harus menyadari bahwa apapun yang kita cintai Suatu saat harus kita lepaskan. Kalau itu harus dilepaskan, kenapa harus dikukui? Kalau sesuatu ada di dalam kita yang kita miliki, kemudian dia berubah, mau warnanya, beratnya, bentuknya, kalau itu juga berubah, kenapa harus kita kukui? Mati-matian dipertahankan, mati-matian. Kenapa harus kita lepaskan? Jadi di dalam Dharma itu, dengan dana itu kita harus belajar melepas dengan ikhlas. Apapun juga pertama yang kita cintai, dan itu sangat tidak menyenangkan. Apapun juga yang tidak kekal, begitu berubah bagaimana kita bisa mengikhlaskan. Yang ketiga adalah kalau itu mengalami perubahan yang drastis. Misalnya orang menghancurkan tipitaka kita merupakan buku marah tidak, kesal tidak, dendam tidak, bakar rumah orang tidak, menghancurkan umat yang sama agamanya dengan orang itu tidak. Itu kan sudah pernah terjadi di Indonesia dan di dunia mengenai hal itu. Apakah kita dengan penuh belas asih memaafkan? Dan itu tidak mudah. Karena apa? Kembali karena ada faktor ego, ata, aku. Aku dihina, aku disakiti, aku direndahkan. Dan Sang Buddha juga mengatakan bahwa kebencian kalau itu kita balas dengan kebencian, dampaknya adalah peperangan perselisihan, penghancuran. Tapi kalau kita melakukan pemaafan, yang ada adalah damai. Nah seringkali perasaan perakilan semacam itu dianggapnya kelemahan oleh orang-orang yang suka kekerasan. Dan itulah yang mendorong kita kadang-kadang kita berlaku kekerasan juga. Supaya orang itu menyadari perilakunya itu tidak benar, tidak betul. Tetapi itu tidaknya tidak dilakukan seketika, tetapi harus dijedakan, diusahakan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, penuh pengertian. Dengan cara demikianlah maka dunia ini bisa terpelihara. Nah, oleh karena itulah, saudara sekalian, bahwa untuk mendapatkan yang baik itu, yang nomor satu harus kita kuatkan mengenai sata kita. Sadda adalah keyakinan. Keyakinan oleh karena kita memahami dari orang lain, kedua, oleh karena kita itu studi bagaimana perilaku Buddha, sikap Buddha, pribadi Buddha, tingkah lakunya Buddha. Apakah pernah dia, beliau melakukan kekerasan? Tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang, kepada makhluk-makhluk lain yang tidak tampak ataupun kepada alam sendiri. Cinta kasih beliau kepada alam sangat besar sekali. Karena itulah mengapa para bantai tidak boleh memetik-metik, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Dasarnya adalah kasih dan sayang. Untuk membuktikan itu Anda bisa lakukan. Bahwa Anda di rumah pasti punya pot-pot bunga, apakah itu anggrek dan sebagainya. Coba dibikinkan eksperimen memancarkan kasih dan sayang kepada tanaman itu. Pagi disapa tanaman itu, penuh dengan kasih sayang, disentuh, kemudian disiram, ya kadang-kadang Anda berikan pupuk seadanya. Dengan memberikan love itu, maka bunganya akan jauh lebih segar terhadap tanaman. Dan itu juga dilakukan oleh Raja Charles ketiga ini, waktu masih jadi putra mahkota, jadi pangeran. Dia suka ngomong sendiri terhadap pohon-pohon, dan dianggapnya apa? Dianggap seringkali lagi gila tuh. Tanaman kok diajak ngomong mana nyaut. Kalau Anda bicara dengan orang lain kemudian tidak nyaut, Anda senang enggak? Enggak suka. Tapi kalau orang mempunyai kasih sayang besar, saya ngomong dia, dia diam saja. Oh mungkin dia bisu. Enggak bisa ngomong. Atau mungkin lagi, oh positifnya, lagi sakit gigi, enggak bisa ngomong. Atau yang ketiga, mungkin batinnya lagi sebel, sedih. Maka yang ada adalah maaf. Tapi kalau kita egonya besar, marah, saya enggak dianggap. Sehingga apa? Hubungan antar manusia menjadi terganggu. Ada penelitian juga di Jepang. Nah, ada dua e, gelas air atau nasi kalau udah salah, nasi itu dua. Yang satu adalah dimaki-maki terus, dibangsat bangsa dikurang ngajar dan sebagainya. Pokoknya dan yang satu diberikan pancaran kasih dan sayang. Ternyata nasi yang dimaki-maki ini basinya lebih cepat dibandingkan air yang dipancarkan kasih dan sayang. Dan itu sudah terbukti, sudah pernah diukur di Jepang. Karena itulah mengapa banyak orang Buddhis datang ke Bante minta air. Bante air, air parita, betul ya? Sebenarnya Anda sendiri sudah bisa bikin air parita. Karena Anda mempunyai keyakinan pada Sang Tiratana. Caranya bagaimana? Tubuh kita itu 75% itu air. Mulai dari batok kepala sampai ke bawah itu penuh dengan air. Nah ya kalau Anda setiap hari pagi sore baca parita, otomatis air Anda pun di dalam tubuh penuh dengan kekuatan. Kekuatan meta. Dan itu yang membuat Anda sehat. Tidak usah minta air kepada banting, apalagi silanya sama dengan sila yang dilaksanakan di oleh banting, maka kekuatannya adalah sama. Bahkan air kencing yang keluar pun mengandung kekuatan. Dan di Jepang juga diteliti dan juga di India, air seni pun bisa menjadi. Obat asal Anda malamnya, jangan minum obat-obat kimia, tetapi tidak minum obat kimia, banyak minum air. Pagi hari, air kencing pertama itu dibuang sedikit, sisanya ya satu sloki aja, enggak banyak-banyak, begitu dikeluarkan langsung diminum. Saya melakukan itu dulu. Jangan pakai pikiran negatif, kalau pikiran negatif baru lihat. Eh. Karena itu begitu dikeluarkan, kentek, langsung demiung Enggak sampai di cium, kalau di cium, ah, sudah muak. Itu pun bisa merupakan obat. Tapi malamnya jangan minum obat-obat uh, kimia. Dan itu saya lakukan dulu waktu masih kerja. Ya sekarang jadi biku tidak perlu lagi Karena apa ya relatif masih sehat kalau dulu kan penuh dengan stres ya. penuh dengan kesibukan dan sebagainya perlu adanya kekuatan jadi air yang ada dalam tubuh itu kalau anda bacakan parita itu dengan sendirinya tadi saya ceritakan ya. waktu di mobil dengan Pak Kowang, bagaimana uh, saya pada waktu kita ngomong soal leak-leak ya. Waktu di perusahaan, ada seorang karyawan saya, orang Ambon, tokoh serikat pekerja, mau pamitan pulang. Eh, maaf, mau pamitan pensiun, pulang dan pensiun. Sehingga tidak ketemu lagi, dan dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Oh iya, udah selesai. Kemudian dia mengatakan, Bapak ini orang kuat loh. Dia bilang, kuat makan. Iya, kalau kuat makan dari dulu kuat saya. Enggak Pak. Bapak itu sudah dicobai beberapa kali. Pakai ilmu-ilmu gaib dari Banten. Waktu itu saya di Jakarta. Karyawannya tiga ribuan itu sudah dicobai di Banten sama teman-teman itu untuk mempengaruhi saya. Tapi hebat Pak, mental semua katanya. Apa saya sakti? Enggak. Saya bilang, oh ya? Iya Pak, tiap kali di... Saya bilang, ada apa ya? mong saya enggak pakai medali-medali. Saya enggak pakai hu. Saya enggak dikeplek-keplek oleh bikut seperti biku daya itu dikeprek-keprek, dikeprok-keprok. Enggak, enggak ada. Saya enggak pakai apa-apa. Menurut saya adalah oleh karena saya rajin membacakan parita dan air dalam tubuh ini penuh dengan air parita. Dengan sendirinya apapun juga yang mendekat sudah dikurung oleh aura dari parita itu. Kalau menunggu biku, ya kapan ketemu bikunya? Iya, kalau ada. Kemudian, kalau ada, ya cuman begitu aja. Lebih bagus kita itu membuat proteksi, perlindungan, bagi diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dengan rajin membacakan parita. Parita, baca parita itu dimanapun ada, di mobil, di bandara, di pesawat, ya sudah ya kadang, kadang begini aja Buddha dhamma sangga buta dhamma sangga kan gak ketahuan nggak usah pakai tasbih begitu apalagi terus tasbihnya seperti dikalungkan di patung Buddha kadang-kadang gitu ya. nggak usah hanya tangan begini aja Buddha dhamma sangga buta dhamma nggak ada orang lihat nggak ada orang tahu Buddha dhamma sangga atau kalau Mahayana, Om Itofo, Om Itofo, Om itofo, Om itofo. Bisa juga Om manipat mehum, Om manipat mehum. Kalau butuh duit, Om manipat mehum, Om mani coming home. Ada ya dengan sendirinya. Dan memang beberapa kali saya memang dicobai pernah seperti leak waktu di Surabaya juga bola api itu jatuh di rumah pelayan pembantu saya yang teriak-teriak katanya ada bola api jatuh di rumah. Tapi di rumah semua enggak kena. Di kantor juga ada pasir, ada apa bunga, ada juga orang yang memberi kiriman makanan. Wah kalau makanan ya saya langkai dulu. Dilangkai dulu supaya andikan itu punya pikiran jelek, ya sudah. Dinetralisir. Nah ini adalah kekuatan daripada keyakinan itu yakinlah bahwa dengan keyakinan kepada sang Tiratana Buddha Dharma kita itu akan kuat kita itu akan selamat kalau nggak selamat ya sudah itu bagian daripada karma kita utang kita yang mesti kita bayar kita doakanlah mereka yang mencelakai saya itu menyadari dan tidak menuai karma buruk dalam waktu yang terlalu dekat. Ini keyakinan ini sangat penting sekali untuk kita itu uh, pegang teguh. Yakinlah bahwa Sang Buddha adalah tata kata sama Sang Buddha Sampanno, Carna Sampano Sugato luka, Syukurlah kalau di wihara ini, kalau menjelang Waisak nanti baca itipiso 108 kali. Hanya iti aja. Ya, Buddha Nusatinnya ada itu juga ada kebiasaan di negara Buddhis membaca itipisus 108 kali. tiap kali 108, 108. Nah kalau dalam agama Islam itu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu juga, itipisus itu juga semacam gitu. Bagian daripada konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah bagian daripada uh, depannya itu. Yang kedua kita harus juga mau punya keyakinan mengenai Tri tadi, Buddha, Dhamma, Sangga, Anicca, Duka, Anatta. Nah, semuanya tidak kekal, semuanya tidak kekal. Kalau ini tidak kekal, ini berubah, ini berubah. Janganlah kita pegang teguh, jangan pegang rat-rat. Kalau kita pegang rat-rat nanti ada kekecewaan, kesedihan, penderitaan. Peganglah apa adanya kalau memang harus kita lepaskan, ikhlas kalau melepaskan. Ini kalau kita tidak latih terus-menerus dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, ya kita melihat itu ketidakkekalan, ketidakkekalan, ketidakkekalan. Nah, tadi saya ke rumah saudara saya yang umurnya sudah 92 tahun, masih bisa berbahasa Belanda, wanita, masih bisa menyanyi karena waktu muda dia suka menyanyi saya datang itu dengan penuh gembira keluarganya juga gembira senang itu semua adalah bagian kita dana yang paling murah meriah membuat orang itu apa bersemangat nah uh. jadi menjalankan sila itu sangat uh, penting sekali dana sila Paling tidak, dengan menjalankan sila itu, maka paling tidak karma buruk itu menjauh. Meskipun karma baik, belum datang. Karma buruk itu menjauh. Ya, kalau sudah karma buruk itu menjauh dengan sendirinya, karma baik itu sebenarnya datangnya lebih dekat. Kita pun menjadi ringan. Kita tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah merasa takut. Kalau beberapa kali saya mencoba dalam kehidupan saya, pada waktu ada kegentingan, ya, karena muka saya, kayak Tionghoa, kalau sudah ada kerusuhan anti Cina dulu, tahun... De, hmm, 63, setelah pulang Mei 63, pulang dari Borobudur, semua umat yang hadir di Bandung saya lakukan pul dikawal oleh primob ke rumah masing-masing. Saya pulang sendirian jalan kaki. Saya mau tes. Saya digebukin apa enggak, dikira Cina apa enggak. Kalau dikira Cina ya sudah, ini bayar karma Lampung. Tapi ternyata apa? Sampai rumah pun selamat. Enggak ada diganggu. Saya tes yang kedua waktu peristiwa malari. Demikian juga. Pakai mobil ke Senen, pengen lihat. Ya selamat juga. Saya ngetes yang ketiga juga waktu ada perang Maluku. Tidak ada orang yang berani ditugaskan ke sana, saya bersedia mengatakan saya mau melihat apa yang terjadi di Maluku. Perang antara kelompok Kristen dan umat Islam itu. Tembak-tembakan dan sebagainya. Sore hari saya keluar dari hotel, saya berjalan khusus di warungnya orang Islam makan malam di sana. Ujungnya juga selamat. Bahkan pada waktu itu, ada hal yang saya alami yang tidak pernah saya lupakan. Tidak hanya manusia yang punya agama, pada waktu polisi buruk di Ambon itu, mobil pun punya agama. Mobil punya agama, apa itu? Jadi, itu ada perbatasan. Itu ini daerahnya kelompok Muslim, sana Kristen, pejabatnya pejabat ketenaga kerjaan ada yang kantor sini ada yang kantor sana tergantung agamanya jadi kalau saya mau ke sana pakai mobil Islam sampai perbatasan berhenti pindah mobil yang Kristen ke sana kalau mobil Kristen masuk di Islam akan di dizolimi kalau yang sini ke sana pun dizalimi. aduh baru tahu saya bahwa mobil pun punya agama karara pengaruh kebencian pengaruh fanatisme. Bukan tidak ada kasih dan tidak ada sayang. Bahkan agama mobil pun kena. Kalau sampai masuk ke sini mobilnya akan dirusak. Kedua belah pihak begitu. Karena mereka itu sama-sama manusia yang terkena moha, kesesatan batin, penuh dengan marah, benci, dengki, iri, Panya ini adalah paling tidak melepaskan kita dari kilesa-kilesa ini. Yang pertama adalah melepaskan diri dari keserakahan. Serakah itu apa? Ingin memiliki harta orang lain. Nomor satu, serakah. Melihat orang lain memiliki benda baru, ingin. Meskipun kita tidak butuh ada unsur apa? Iri. Jadi loba itu serakah. Kelobaan. Seringkali kelobaan itu memunculkan juga kecongkaan. Ya, kita semua memang punya usur-usur congkak. Ya, kalau pikun enggak bisa. Cobanya ya gini-gini aja. Coba kalau Anda yang beli tas baru, ya, dibawa ke wihara, sudah ditaruh begini, kok nggak ada orang yang nyapa ya? Atau pakai baju yang baru begitu ya, model baru, kok nggak ada nyapa? Tahu nggak ini? Tadi lu saya membeli ini loh. Selalu akan timbul rasa congkak, ingin pamer. Ingin apa manusia itu? Ingin dikagumi. Yang tidak disukai kalau itu dicelah kalau itu dikritik, tidak suka. Dan inilah yang merupakan akar-akar kita itu menderita. Bahwa kita itu ingin disanjung-sanjung. Persanjungan ini membahayakan. Karena kemarin ada yang tanya mana manusia yang bermuka dua. Ada yang suka menyanjung-nyanjung, habis itu apa menjungkelkan. Itu tidak kalah ya, pentingnya ada orang-orang yang suka menyanjung-nyanjung tapi dengan harapan menjatuhkan. Nah ini kita harus waspada. Waspada itu apa? Sati. Fokus dan waspada terhadap orang-orang mana orang-orang yang betul-betul memiliki emas tulen, mana yang memiliki emas imitasi dua-duanya juga berkilau. Tapi kalau kita waspada, kita tahu mana emas, mana loyang, mana yang imitasi. Sati ini adalah bagian juga yang penting di dalam kehidupan kita. Agar apa? Karena kewaspadaan, fokus, itu membuat kita itu selamat. Karena di dunia ini banyak sekali tempat-tempat yang bencek, yang gampang membuat kita itu kepleset. Keplesetnya juga karena salah kita sendiri. Karena kita senang disanjung-sanjung, kepengen dihormati, nggak mau dicela, tidak mau dikritik, Enggak mau disalahkan, pengennya selalu dibenarkan aja. Dan ini adalah ciri-ciri sangat umum dan berlaku untuk banyak orang, termasuk pada saya juga. Kalau nggak hati-hati, karena itulah mengapa para bigu itu jubahnya, ya cuman ini dulu, bentuknya juga begini modenya sudah 2600 tahun enggak ada lagi krepek-keprek waduh kayak raja charles itu waduh gagah kalau itu dilepaskan semua bajunya ya dalamnya bentuknya ya sama saja enggak beda enggak beda karena itulah maka di dalam kehidupan kita harus tahu mana bungkus mana isi Kalau kita waspada tahu mana bungkus, mana isi, maka yang kita pentingnya adalah isi, bukan bungkusnya. Ya, mengapa para bikut hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, ya, tidak memiliki banyak, karena yang dibutuhkan bukan bungkusnya, tapi orang awam yang dibutuhkan adalah bungkusnya. Kalau tidak, ikat, tidak ikut muda, maka dia malu tidak enak, tidak senang. Termasuk tadi saya membaca bagaimana Pangeran George, anaknya Pangeran William, bilang sama kakeknya, ini kebetulan cucunya raja, jadi enak aja. Eh, saya nggak mau pakai pakaian model kuno itu. Nah, pakai, oh, celananya begini-begini ini. Begini. Nanti saya pulang di sekolah dibully sama teman-teman saya. Ya, pakaiannya model-model begitu. Kebetulan kesayangannya raja. Jadi apapun permintaannya, ya dipenuhi. Ya sudah, pakai celana panjang aja. Model biasa, model sekarang, tidak model kuno. Yang sudah usianya, upacaranya itu sudah seribu tahun, eh 600 tahun. Karena kerajaan Inggris sudah seribu tahun itu. Jadi berpengaruh. Siapa yang ngomong itu berpengaruh dan nah, tentu kita di dalam mempengaruhi orang yang lain kita tentu melihat siapa yang paling tepat untuk kita mintai tolong untuk membicarakan dengan yang di atas. Nah di dalam sangga juga begitu, ngomong dengan siapa, melalui siapa. Di pemerintahan juga melalui siapa dan sebagainya. Ini saat ini adalah kewaspadaan itu. Kalau orang tidak waspada maka seakan-akan Mati seakan-akan dia itu e, celaka. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga, di dalam menjalankan pannya itu adalah nyana. Kita harus juga memiliki pengetahuan, belajar itu tidak pernah ada habisnya, belajar apa saja, apa saja apapun yang Anda sukai, pelajarilah sedalam-dalamnya. Karena pengetahuan yang dalam itulah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan rezeki. Karena kita kalau hidup bekerja, selalu mencari apa sih yang saya sukai itu, dan perdalamlah apa yang saya sukai. Siapapun juga yang memperdalam kesukaannya, maka sukses itu dengan sendirinya. Seperti Sang Buddha Pangeran Siddhartha itu sukanya apa? Ya meditasi. Ya disukai, ya harus dilakukan dengan sepenuh hati. Setinggi mungkin mencari guru-guru yang paling yang paling top. Ya, keponakan saya juga begitu. Meskipun dia sarjana dalam bidang uh, lain, senangannya masak, maka sekarang jadi chef, bisa keliling di banyak negara, kemudian ada umat di Jakarta, umat kita masih muda, sarjana teknik, kemudian apa sukanya masak, ya. sehingga apa dikirim bapaknya ke Inggris untuk belajar masak. Jadi, semua ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali. Pengetahuan apa saja? tidak peduli bentuknya, macamnya, tetapi harus dipelajari sehingga apa? Diperkaya. Minimum kalau Anda itu mempunyai pengetahuan yang luas, kalau bertemu dengan orang-orang tertentu, Anda bisa berdialog. Apalagi kalau Anda mendialogkan mengenai tanah airnya. Ketemu dengan orang dari Austria, kemudian kita tanya Austria, kota mana, oh dari Wina. Kita bilang, wah di sana ada istana yang bagus, di sana ada Mozart dan sebagainya. Senang sekali. Kalau orang ketemu kita, orang Indonesia, oh are you from Indonesia? Borobudur is beautiful. Really? Saya nggak pernah ke Borobudur. ah <laughs> pernah saya terjadi begitu waktu di Surabaya. Saya ketemuan uh, manajer dari Jerman waktu itu datang ke Surabaya. Dia bilang, oh sangat so beautiful katanya. Itu gunung Bromo. Kalau pagi hari melihat matahari terbit dan sebagainya. Oh yes, oh yes, oh yes. Saya cuma ngertinya cuma oh yes. Dia bingung juga. Kamu pernah ke sana? No. <laughs> Berapa jauhnya dari Malang? dekat di situ. Cuma dua jam, berangkat jam 12 malam. Sampai di sana jam 2, jam 3. Sudah nyampe. Begitu dekat, kenapa kamu gak pergi? What for? Untuk apa? Oh, melihat matahari yang bersinar pagi. Kenapa mesti jauh-jauh? Hari ini ada matahari itu. Karena di Eropa orang tidak Biasa juga melihat sinar matahari, buat saya kenapa jauh-jauh di sini juga ada, sama dengan orang Madura itu, nah, tukang becak di Surabaya kan, kemudian di tawar, Pak, bisa ke sana, bayarnya gini, lim, apa, seribu lima ratus, wong deket aja kok gitu. loh, bulan juga deket tuh, bisa lihat itu. Seringkali kita meremehkan orang lain itu, tetapi kalau kita bisa mengetahui negara jabatan orang itu, kita ajak ngomong, tidak usah mempamerkan dirinya sendiri, nah, itu kesalahan. Ya kembali sukanya memuji dirinya, memuji negara orang lain, memuji jabatan orang lain, memuji hobi orang yang uh, lain, maka orang itu akan senang gembira dan dia akan menjadi Sahabat kita, siapa tahu suatu saat dia akan membawa rezeki kepada diri kita. Seringkali bisa begitu, ada orang Jerman kemarin, biku Jerman kemarin, kirim WA ah kepada saya. Saya baru saja uh, pergi ke Turki, ke Konya, saya bersiarah ke Jalaluddin Rumi, seorang penyair yang besar yang lahir tahun 1200 jadi zaman Singasari itu yang makamnya ada di sana and I know that, dan saya tahu kamu itu pemujirus uh, apa, Rumi masih ingat sudah sekian puluh sekian lama saya tidak ketemu biku Jerman itu tapi dia tahu saya tahu saya senang dan dia kirim foto-fotonya waktu bersiarah ke makam Rumi karena apa hanya dengan dialog saja maka kita persahabatan kita menjadi hangat, menjadi uh, bermanfaat. Rezeki kita kadang-kadang akan muncul di sana. Dan pengalaman saya, banyak saya mendapatkan rezeki itu juga dari para sahabat. Kalau sahabat saya menemukan suatu proyek di tempat lain dan tidak, tidak bisa ngerjakan yang ditelepon saya. Oleh karena apa? Persahabatan itu selalu membawa manfaat, bukan sekarang saja, tapi nanti kita tidak tahu ke depannya, karena dengan persahabatan itu akan menimbulkan kekaguman mengenai pengetahuan kita, keterampilan kita, karakter kita. Dan kalau dia mempunyai kesan, kita memiliki karakter yang bisa dipercaya untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu dengan baik maka rezeki itu akan datang. Karena apa? Ada unsur persahabatan dan kepercayaan. Bahkan saya waktu itu baru saja ditabiskan jadi biku, masih pakai jubah, masih juga ada tawaran proyek. Waduh, ini ada proyek ini jadi biku terus apa enggak ini? Proyek ada uang jadi biku enggak ada uang ini. Milih mana? Ayo, pilih mana coba? Ada proyek, ada uang, atau jadi biku tidak ada uang? Ya sudahlah. Nah, dia tahu kalau saya sudah jadi biku. Ya, udah saya mau kerjain. Saya kan suka ngerjain. Saya datang di kantornya, suruh tunggu. Begitu dia keluar, kaget loh, jadi biksu ya sekarang. <guluh> iya. Lo kenapa nggak bilang-bilang? Nggak usah, kita bersahabat. Kemudian saya bilang, mau nggak Proyeknya ini bukan saya mengerjakan, tapi bisa saya berikan kepada, saya tawarkan kepada orang lain yang bisa saya percaya untuk mengerjakan proyek itu. Rezeki, meskipun kita tidak bisa terima, tidak bisa mengerjakan, bisa kita berikan kepada orang lain, bisa orang lain. Itu bagian juga dari dana, karena kita memiliki keyakinan Sang Tiratana, memiliki keyakinan terhadap hukum karma. Jangan seges-segan memberikan, jangan pelit-pelit atau jangan segan-segan memberikan keuntungan manfaat bagi orang lain apabila anda tidak bisa melaksanakan sendiri bagilah benar rezeki saya pun juga demikian mendapatkan beberapa jabatan itu dari teman-teman semua tuh ada jabatan kosong jadi direktur kamu mau nggak ada yang nawarin bahkan pernah ditawarin oleh menteri keuangan waktu itu saya ditawari ke Amerika menjabat di sana ketemunya di mana? Di restoran. Teman lama, teman kuliah sudah lama saya nggak nggak kenal. Tapi dia jadi menteri keuangan waktu di restoran, di food court ketemu. Eh, bagaimana? Baru ketemu. Kamu sekarang kerja di mana? Kerja di gini gini gini. Ini ada lowongan ini di Amerika ini. Gini, mau nggak kamu pergi ke Amerika? Waduh, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak. Akhirnya jawabannya, enggak enak di Indonesia aja. Aduh sayang ya enggak kemudian teman sahabat saya sudah meninggal dunia itu. Sukunya lain, agamanya lain, tapi yang sama adalah hangatnya persahabatan. Hangatnya persahabatan menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan menumbuhkan rezeki. Nah, ini yang berasal dari kalau kita mempunyai keyakinan terhadap Sang Tiratana keyakinan terhadap dharma itu sendiri. Nah, yang keempat tidak kalah pentingnya di dalam menjalankan pannya itu adalah kanti sabar. Sabar, subur, tidak sabar, masuk kubur. Kesabaran itu sangat penting. Ngetesnya gampang, kalau jalannya macet, ah sabar ndak? Di, di Denpasar tidak terlalu macet seperti di Jakarta ya atau di Surabaya. Coba bagaimana ngetes sabar ndak ini dengan macet? Ya sudah kadang-kadang stel parita bisa nyetel eh, apa? Khutbahnya pendepannya Waru atau siapapun juga, coba sabar sabar cuma dokter bedah misalnya. Bisa enggak jadi dokter bedah yang baik kalau tidak sabar? <tuh> saya bedah, saya jahit aja kayak jahit. Karung beras gitu. Enggak bisa. Semua dengan apa? Fokus, ketelitian, hati-hati, sabar modalnya. Karena itulah maka dikatakan kantik paramang tapo titika. Kantik kesabaran. Bahasa Jawa nggak, tahu, bahasa Bali juga kanti juga apa. Sabar itu, Jawanya juga kanti. Enggak kanti itu enggak, sab, enggak sabaran. Paramang itu parama utama. Titika itu tapo titika. Tapo itu bertapa, bertapo. bertapa. Mengendalikan diri, bertapa. Cara bertapa atau cara beragama itu bertapa itu yang paling sulit, sabar. Suruh duduk 20 menit aja tidak sabar. Ini kok tumben ini bantenya ini pak kok tadi itu hmm. 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 memang saya sengaja tadi itu <laughs> untuk ngecek sabar apa enggak ini biasanya langsung ceramah tapi kali ini kok kok belum kok belum kok belum kok belum kaki ini sudah bermuter-muter begini ya melatih sabar 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 jadi dengan bawana itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri, mengendalikan fisiknya dulu. Ya duduk dengan tenang, tidak bergerak apapun juga yang terjadi. Itu harus ada komitmen, harus ada adit, adit tanah. Yang kedua adalah memperhatikan mainnya, pikirannya. Lobanya bagaimana, serakanya gimana, Ketidaksenangannya, apa kebenciannya, dan sebagainya, kemudian kita cek juga perasaan mana yang pikiran, mana yang perasaan, mana yang hati nurani, penuh dengan kasihan, dan sebagainya. Semua dilihat di dalam dirinya sendiri. Barulah nanti, dengan kita membuka mata, kita bisa menerapkan kepada lingkungan kita. Bagaimana kalau orang itu marah-marah terhadap kita? Itu kita bisa tetap tersenyum, maafkan maafkan, maafkan, ah naik kelas itu. tapi kalau sudah ping matanya merah, kupingnya seperti Star Trek gitu ya, buka mukanya wah merah, ah sabarnya kurang. mendengar, 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 mengendengar. dengan mendengar hanya mendengar kita seperti meditasi vipassana. ya saya pernah meditasi vipassana kemudian ada orang luar datang ngajak ngomong saya, kemudian saya berhenti, saya diam saja, saya diam mendengar, mendengar. Oh ini bisu ini, budek kali itu gitu. Oh benar oh saya ketawa, saya tersenyum, bukannya marah, budek ini gitu. Ya, ngajak ngomong, diam aja. Nah, ya sudah kita lihat apa reaksi pikiran main perasaan kita. Sudah selesai dia pergi, kita berjalan lagi, kita ketawa sendiri, tersenyum sendiri ya kalau minat. bisa juga lagi ini nak meditasi wah ada suara anak kecil lari-lari atau bawa bayi ngoe 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 coba lihat itu di bandara anda naik dalam pesawat ada anak kecil nangis gitu sebel nggak itu nah coba duduk diam kemudian apa lihat reaksi anda melakukan meditasi duduk diam toh nggak ada orang tahu kemudian apa reaksi pikiran perasaan dan sebagainya melihat uh, anak kecil atau bayi itu nangis itu karena kupingnya uh, apa namanya apa namanya uh, seperti budak begitu loh sakit kan itu kemudian anda lihat apakah muncul rasa kasihan anda kasihan anak itu ya kasihan nggak ada nggak rasa kasihan atau rasa tidak senang nah, itu anda cek gitu ini cara-cara untuk mengembangkan banyak itu mengembangkan kasih dan mengembangkan Sayang hmm, itu, dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah wirya. Wirya itu apa? Usaha keras, passion, tidak bosan-bosannya. Jadi, kalau orang itu mau sukses, lakukan sesuatu yang anda sayangi, anda cintai, anda senangi, dan jangan pernah ada bosan walaupun tidak ada yang memerintah. Meskipun tidak dihargai, tidak apa-apa. Jadi kalau Anda kerja di kantor, melakukan sesuatu yang Anda senangi, passion, dihargai oleh atasan, nggak apa-apa. nggak dihargai, nggak apa-apa. Ini memang senang saya kerjakan. Itu nanti dengan sendirinya kita akan mendapatkan penghargaan. Tidak usah menuntut terhadap apa yang telah dilakukan, minta dihargai. Harganya berapa sih? Tapi kalau kita mempunyai wira, semangat tidak pernah putus asa, itu orang yang berhasil. Dan salah satu yang orang yang berhasil, penuh dengan wirya dan ganti itu, contohnya itu adalah ratu Camilia, Camilla. Dulunya itu dibancing oleh orang Inggris, karena merebut suami orang seorang wanita yang suka merebut suami orang baik atau buruk. Wah, apalagi yang dikalahkan itu wanita yang terkenal Lady Dai akhirnya juga die. Akhirnya mati juga. Wah. Tapi dia dengan cantik dan adanya wirya ini terus-menerus tetap dia melakukan apa? Berusaha merebut simpati orang banyak. Dengan apa? Miriak, kerja keras. Untuk apa? Bukan untuk menyombong dirinya, untuk kesejahteraan orang banyak. Dia melakukan banyak tugas sampai dia bisa. Itu paling sulit itu, dari dibenci menjadi dicinta menjadi ratu. Itu tidak mudah. Kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh dia. Demikian juga, itu bisa terjadi kalau ada hubungan suami istri suami benci sama kita karena punya simpenan yang lain. Nah itu ini contohnya di situ. Bagaimana kita bisa kalahkan mengalahkan kebencian dengan kelembutan, mengalahkan kekerasan dengan kasih sayang, mengalahkan kebencian dengan uh, kasih sayang. Ini semua bisa dilihat perilaku Ratu Camilla dari orang yang dibenci pelakor sampai menjadi orang yang terkenal bahkan sekarang di mahkotai. Kemarin kemarin masih di debat dia di apa tidak? Apakah dia menjadi princess consort apa tidak? Tapi akhirnya kemenangan di pihaknya Camilla. Itu adalah contoh yang bagus bagaimana orang itu mengalahkan keburukan dengan kebaikan, dengan kebajikan karena kebaikan kebajikan pada akhirnya menang mengalahkan yang buruk-buruk asal kita berpegang berpegang kepada kembali adanya yaitu wirya kanti dan sada demikianlah pembahasan dalam malam ini dan semoga kita semua berbagi